Ya, jadi itu sunnatullah bil ibtila. Ada al-waqi' al-insani, al-waqi' al-imani, al-waqi' ad-da'wi. Sekarang kita masuk bab yang kedua kisah tu ashabil ukhdud. Ini hadisnya panjang riwayat Muslim dari Su'aib. Nabi menceritakan tentang kisah seorang anak muda yang dikirim sang raja untuk dikader menjadi penerus seorang Ahli sihir punya sang raja. Jadi ternyata ini nih kisah Bani Israel ini. Ternyata memang Subhanallah dari dulu yang namanya pejabat-pejabat yang zalim itu pasti punya tukang sihir. Makanya ada dua gerakan yang bisa membackup siapapun di dunia ini. Menurut kalkulasi akal manusia, yang pertama begini, yang kedua ah begini. Yang begini, uang yang begini menyanyi nih, <laughs> jadi D3 duit dukun deking. Oh. Tapi yang paling penting, eh. jadi setiap penguasa yang zalim, semenjak zaman Bani Israel dulu, Nabi Musa, Nabi Isa, itu pasti punya backing yang namanya dukun. Nah, ceritanya, dukun ini sudah sepuh menyampaikan kepada sang raja tolong kirim anak-anak yang akan dikader untuk meneruskan sihirnya artinya apa bapak ibu sekalian bahwa setiap penguasa yang zalim pasti akan tetap ingin mempertahankan kekuasaannya itu jadi sudah ketetapan dari dulu ternyata itu kenapa senyum? <tuh>. Loh saya saya lo membahas tentang masalah ashabul uhdud tidak usah dicocok-cocokkan kemana-mana <laughs> yang jelas setiap penguasa yang zalim pasti ingin mempertahankan kekuasaannya kenapa? karena terlalu banyak yang harus dibayar jasa orang-orang yang telah menaikkan dia itu terjadi pada peristiwa ashabul uhdud itu Makanya tukang sihirnya minta agar anak-anak itu dikader. Biar nanti dia punya tukang sihir. Ternyata anak yang dikirim ini di tengah perjalanan ketemu dengan seorang rahib, pendeta. Yang mengajarkan tentang agama. Dia ikut nimbung di majelis ilmunya. Dia tertarik. Akhirnya tidak jadi berangkat menuju sang sihir. Itu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian. Sang anak ini beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah sampai suatu saat ada seorang menteri al-wazir yang juga masih kerabat sang raja, menterinya udah menterinya sahabatnya keluarganya lagi. Sakit buta disembuhkan oleh sang anak sehingga berita tentang anak ini sampai kepada sang raja. Singkat ceritanya Bapak Ibu sekalian, dibunuhlah anak ini oleh sang raja direncanakan pembunuhannya sampai disuruh pasukannya mendampingi anak ini naik ke atas gunung sampai nanti di atas gunung kata sang raja tanya anak ini kalau dia mau kembali kepada agama awalnya bawa turun tapi kalau dia tidak mau lemparkan dari atas gunung kata sang raja. Qadarullah sang anak berdoa agar Allah mencukupinya dari ujian tersebut. Nyampe di puncak gunung. Gunung itu Allah guncangkan. Prajurit sang raja semuanya jatuh. Tewas. Anak itu selamat. Enggak habis akal sang raja. Diperintahkan prajuritnya. Bawa anak ini berlayar. Bawa ke tengah lautan. Sampai nanti di tengah lautan kalau dia mau kembali kepada agamanya yang awal selamatkan. Tapi kalau dia tidak mau tenggelamkan. Qadarullah anak itu kembali berdoa di tengah lautan perahu itu guncang semua pasukan raja meninggal anak itu kembali selamat. Rajanya kebingungan gimana cara membunuh anak ini. Nah, jadi dari dulu ternyata raja itu memang udah bingung. Kalau raja yang jolim itu bingung. Habis akal habisan akal akhirnya keluar kata-kata yang enggak enak kira-kira begitulah. Loh ini raja ini bingung, dua-dua kali mau bunuh anak itu enggak jadi-jadi. Malah pasukannya yang habis kan gitu. Akhirnya anak itu yang menjelaskan kepada sang raja. Saya ini baru bisa Anda bunuh kalau Anda salib saya kemudian Anda panah dengan anak panah yang Anda ambil dari saya, tapi syaratnya kumpulkan semua rajamu, baca Bismillah birab gulam. Akhirnya dilakukan oleh sang raja, karena udah nafsu banget itu. Udah jengkel kan. Berbagai macam cara nggak mempan gitu. Akhirnya dilakukan di salib anak itu di hadapan rakyatnya, di panah anak ini dengan anak panah milik sang anak tadi dengan awal membaca bismillahirrahmanirrahim. Mati beneran anak itu. Tetapi apa yang terjadi? Kematian anak itu justru membuat rakyat yang menyaksikannya itu pada masuk Islam. Nah, jadi hati-hati blessing in disguise. Hati-hati bahwa kalau bahasa agamanya ada ibrah akan ada selalu ada sesuatu di balik yang tidak disangka-sangka orang lain. Ha, wa makaru wa makarol, loh hati-hati dengan makarnya Allah. Itu orang-orang yang pada suka ngadu domba umat Islam ya, yang suka membentur-benturkan umat Islam. Hati-hati, hati-hati anda. Anda masih ingat pasti kisah tiga ekor cicak yang berantem? yang dua berantem, yang satu nonton. Yang nonton ini yang ngelaga-lagain. Malah yang jatuh yang nonton. Yang berantem malah nggak jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia kesenangan, kegembiraan, senang banget sampai tepuk tangan dia. Jadi lupa, jatuh. Cicak yang nonton tadi itu. Yang, yang berantem malah nggak jatuh. Jadi kita umat Islam yang diadu domba ini, yang kita tidak tahu kita sedang diadu domba tawakkalna Allah serahkan semua urusan kita kepada Allah mereka yang mengadu domba umat Islam dengan sendirinya nanti akan mendapatkan makar dari Allah senang amat dia tepuk tangan senang melihat umatnya Nabi Muhammad ini berbenturan sikut-sikutan subhanallah tetapi hati-hati innallaha yuhyi wa yumin. Huwal Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah lupa dan alpa untuk mengawasi sekecil apapun gerak gerik hambanya. Matukin nupis sudur wa Jangankan yang sudah muncul, yang terbetik dalam hati pun. Itu Allah tahu. Bapak ibu sekalian sudah masuk waktu isya.